Kembali lagi, sebuah video viral menunjukkan lahan parkir di apartemen Serpong Garden Cisauk, Kabupaten Tangerang, terendam banjir dalam jumlah yang cukup signifikan. Pemilik akun TikTok Secitra membagikan momen ini pada Rabu, 27 Desember 2023, dan video tersebut telah disaksikan lebih dari 4,6 juta kali. Dalam video berdurasi singkat ini, terlihat mobil putih di lahan parkir apartemen tersebut mengeluarkan air dalam jumlah besar setelah pintu mobil dibuka. Beberapa mobil lain di sekitarnya juga masih terendam banjir dan tampaknya belum diselamatkan oleh pemiliknya. Meskipun lokasi tidak dijelaskan secara rinci dalam video, beberapa netizen menyebutkan bahwa kejadian ini terjadi di lahan parkir apartemen Serpong Garden Cisauk yang terletak di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Pengunggah video juga memberikan kronologi kejadian yang diduga disebabkan oleh hujan deras dan tersumbatnya drainase. Seorang pengguna TikTok lainnya dengan akun Elisa Kristiana juga membagikan video serupa, menyatakan bahwa hingga saat itu belum ada kabar pertanggungjawaban dari pihak apartemen terkait kejadian banjir ini. Kejadian ini menyoroti masalah manajemen drainase dan tanggung jawab pihak apartemen dalam menghadapi situasi darurat. Netizen bereaksi secara luas terhadap video ini, mempertanyakan kesiapan infrastruktur dan tindakan pencegahan yang diambil oleh manajemen apartemen. Penting untuk mencari solusi yang tepat agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan dan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan penghuni apartemen. Pihak berwenang diharapkan untuk segera mengatasi dampak banjir ini dan memberikan klarifikasi kepada penghuni mengenai langkah-langkah yang diambil untuk mencegah insiden serupa. So here she is, ready to spill the tea and the weekend secrets.